Dr. Windy Marlin Persuma, spesialis kulit dan kelamin dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kali ini akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada kelainan kulit. Selamat mengikuti. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses pemeriksaan fisik, ya Pak. Ya. Nanti mungkin saya akan meminta Bapak untuk membuka pakaian dan akan memeriksa beberapa bagian tubuh Bapak, mungkin sedikit kurang nyaman, tapi saya harap Bapak tidak keberatan. Karena itu berguna hasilnya untuk membantu menegakkan diagnosis dan memberikan terapi yang tepat nantinya. Kalau bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya silakan menuju meja periksa ya Pak. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, kita akan melakukan beberapa persiapan. Yang pertama persiapan alat, lalu persiapan pemeriksa, dan persiapan pasien. Untuk persiapan alat yang kita butuhkan adalah kaca pembesar, dan yang kedua adalah lampu kepala bila penerangan di ruangan kurang memadai. Kali ini kita tidak menggunakan lampu kepala karena penerangan di ruangan sudah cukup. Kemudian untuk persiapan pasien, saya akan mempersilakan pasien untuk berbaring di meja periksa, kemudian dengan posisi yang nyaman dan bisa membuka pakaiannya. Lalu untuk persiapan pemeriksa, saya akan melakukan simple hand washing 6 langkah menurut WHO. Ya, sebelum kita memeriksa pasien, kita akan melakukan cuci tangan dengan metode 6 langkah menurut WHO. Pada pemeriksaan fisik di bidang dermatologi, kita pertama akan melakukan inspeksi. Inspeksi itu dilakukan dengan menggunakan kaca pembesar atau bisa juga tidak, dengan mengamati dari ujung kepala, dari rambut, kemudian wajahnya, permukaan kulit di dada, perut, hingga kaki dan telapak kaki maupun telapak tangan. Tujuannya untuk menemukan apakah ada lesi kulit pada daerah tersebut, apakah ada kemerahan, atau ada bintik-bintik merah, atau ada bintik pucat putih, seperti itu. Pada pasien ini ditemukan lesi kulit pada area bokong dengan distribusinya itu satu lokasi aja atau lokalisata, kemudian dia bentuknya konfluens. Untuk karakteristik lesi atau eflorescensi atau morfologi lesi kulitnya yang tampak adalah tampak bercak kemerahan atau makula, kemudian di pinggirannya itu ada papul-papul kemerahan juga dengan ukuran pelakat dan bentuk lesinya tidak teratur. Batas lesinya pada pasien ini tampak jelas atau circumscript, di mana batas antara lesi kulitnya dengan kulit yang normal itu tampak jelas batasnya. Kemudian untuk susunan lesi pada pasien ini adalah bentuknya sirsiner atau anular atau bulat lonjong. Kemudian warna lesi yang tampak adalah kemerahan atau eritematosus. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada lesi kulit tersebut, di mana palpasi dilakukan secara gentle dengan menggunakan ujung jari pemeriksa. Pada saat palpasi kita akan merasakan apakah terdapat penonjolan atau peninggian di atas permukaan kulit. Kemudian apakah permukaan kulitnya itu teraba kasar atau teraba licin. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening regional. Baik Pak, pemeriksaan fisik sudah selesai saya lakukan. Bapak silakan duduk kembali dan silakan memakai pakaiannya. Lalu silakan kembali ke meja konsultasi ya Pak. Ya, Dok. Baik, setelah selesai memeriksa pasien, kita akan kembali melakukan simple hand washing dengan 6 langkah menurut WHO. Baik, Bapak, saya sudah selesai memeriksa Bapak dari pemeriksaan fisik dan analisis tadi kemungkinan Bapak mengalami infeksi jamur. Kemungkinan untuk memastikan kita perlu pemeriksaan penunjang untuk dilakukan misalnya kerokan kulit ya untuk membuktikan apakah ada elemen jamur atau tidak. Mungkin seperti itu, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan penunjang ya Pak. Yeah. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya akan mencatat di rekam medis semua hasil pemeriksaan yang didapatkan pada hari ini. Thank you.